بسم الله الرحمن الرحيم. Yang keempat berdakwah membawa ajaran yang mudah, yang tidak memberatkan dan mengada-ngada. Keadaan ini terang dan nyata sekali, di mana mereka membawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, berucap mengikut kemampuan akal mereka. Manusia tidak dibebankan dengan sesuatu ajaran yang mereka tidak mampu melaksanakannya, atau ucapan yang tidak dipahami. Bahkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan agama Allah dengan penuh kebijaksanaan, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'azati al-hasana waj'adilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bimman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. An-Nahl ayat 135. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yakni kebijaksanaan tegah dan benar, dan pengajarannya baik, dan bantahlah, berhujah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Firman Allah Ta'ala, Wa ma ana minal mutakallifin, Surah Sad ayat 86. Artinya, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengganda-gandakan. Menunjukkan bahawa nabi-nabi yang membawa ajaran Islam sama saja, bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu agama, iaitu Islam. Ajaran yang dibawa adalah mudah, tidak membebankan manusia, tidak ada perintah yang tak boleh dipikul oleh manusia. Semua ajaran adalah mengikut kemampuan manusia. Allah Ta'ala tidak suruh perkara yang manusia tak mampu buat. Kalau tak buat juga, malah nak lawan Tuhan. Di sana ada perkara yang tetap, yang tidak berubah, iaitulah kepercayaan kepada Allah, percayaan kepada rukun-rukun iman yang lain, perkara yang gaib, dan akhirnya beriman kepada hari akhirat. Di mana perkara ini diperintah kepada mereka yang ada akal, yang ada fikiran, yang boleh mikir. Kepada yang tak boleh mikir seperti orang gila, kanak-kanak yang tak balik, orang yang tak sapa suhu, Tuhan tidak hukum mereka kalau tak beriman. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak paksa manusia dalam perkara yang berkait dengan hukum syariat. Walaupun hukum syariat itu berubah di antara satu rasul dengan satu rasul yang lain, ada perkara yang berbeza. Itu disebabkan oleh zaman dan masa yang berbeza. Zaman dan masa yang berbeza di antara satu masa dengan satu masa, satu tempat dengan satu tempat, maka berlaku perbezaan hukum syariat. Kecuali di akhir zaman, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia beri ilmu kepada manusia sehingga manusia boleh mereka berbagai-bagai alat yang boleh berhubung di antara satu sama lain, tak macam zaman dulu lagi. Maka Quran menjadi mukjizat ilmu yang diamal untuk seluruh dunia, bukan untuk satu zaman saja.
dan untuk seluruh manusia. Dan di sana ada perkara asas, ada perkara cabang. Dalam perkara asas, iaitulah rukun-rukun Islam. Perkara cabang ialah cabang hukum syariat. Di sana ada perkara yang ditetapkan secara nas. Sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu. Sekiranya dalam keadaan uzur, dalam keadaan musafir, ataupun uzur-uzur yang diizinkan oleh syarak, boleh jamuk, boleh himpunkan sembahyang. Sembahyang zuhur dengan asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Dalam perkara yang berkait dengan bersuci, kalau tak ada air, boleh tayamum, istinja. Dalam perkara makanan, di sana ada makanan yang diharamkan, yang dihalalkan. Yang dihalalkan terlalu banyak, yang diharamkan tak banyak. Tak banyak yang diharamkan. Yang dihalal tak larat nak bilang. Tapi sahaja manusia duduk cari hak haram juga. Walaupun di sana ada perkara yang diharamkan, sekiranya dalam keadaan darurat, tidak ada yang halal, tak akan nak cari dah. Yang adanya haram, sama ada untuk makan atau untuk berubah, maka diizinkan oleh syarak. Allah Ta'ala mengizinkan. Ha? Ini dengan nah Al-Quran, dengan nah hadis Nabi SAW. Jangan pakai hukum akal. Faman turra ghayra baghin wala adin fala ithma alaih, inna Allah ghafurur rahim. Dan sesiapa yang dalam keadaan darurat, maka tidak ada dosa baginya. Ha? Umpamanya daging babi. Daging babi tetap haram. Tiba-tiba tak ada makanan yang lain. Adanya daging babi saja. Kalau tak makan, mati. Di masa itu, wajib kena makan. Walaupun daging babi. Ha? Di mana dalam keadaan darurat, daging babi dihalalkan oleh syarak. Begitu juga, ada penyakit-penyakit yang tertentu. Tak ada bahan boleh ubat penyakit itu. Malikan bahan yang najis. Ha, mengikut ahli perubatan yang pakar. Yang mengatakan tak boleh malikan itu saja. Yang najis. Maka dibolehkan yang najis. Itulah mudahnya hukum Allah Ta'ala. Ha, manusia saja degil. Tak boleh ikut, nak lawan. Dalam perkara, dalam keadaan senang, nak buat hak haram juga. Itu tidak boleh. Dan Allah Ta'ala kata bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni tak mengada-ngada. Bukan mengada-ngada, bukan reka sendiri. Nabi-Nabi membawa ajaran daripada Allah Ta'ala. Jangan, Nabi tak reka-reka sendiri. Hak reka sendiri ni orang bawa ajaran salah. Orang bawa ilmu salah. Ilmu salah ni pula Allah mengaruk. Ramai orang ikut dia pula. Hak ikut tu hak mengaruk juga. Hak yang ikut tu semua hak tak boleh sembahyang. Hak nak buat yang haram. Biasanya begitulah. Ha, dia kata ajaran baik. Baik apa? Itu ajaran yang membawa celaka dunia dan neraka di hari akhirat. Sesungguhnya para rasul alaihi mussalatu wassalam dalam menjayakan dakwah, mereka melaksanakannya dengan uslub yang mudah dipahami oleh semua orang, sama ada tua atau muda, alim atau jahil, kecil atau besar. Mereka menyampaikan agama Allah dengan bersungguh-sungguh, tidak mengada-ngada atau main-main, atau dengan uslub falsafah yang payah dipahami. Apa yang ada dalam Al-Quran membuktikan segala-galanya. Contohnya Nabi Ibrahim AS ketika mengemukakan hujahnya yang kuat jelas dengan kata-kata yang paling mudah dipahami. Allah Ta'ala sebut contoh bagaimana mudahnya hujah Nabi-Nabi. Di antaranya hujah Nabi Ibrahim berlawan dengan Raja Namrud. Firman Allah Ta'ala, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin. Surah Al-Baqarah ayat 358. Artinya Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat, lalu terdiamlah orang-orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apabila Nabi Ibrahim AS mengajak Raja Namrud, pembesar-pembesar dan rakyatnya yang sesat, supaya beriman kepada Allah dan memberitahu Allah ialah Tuhan yang menghidup, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menjadikan manusia daripada tak ada
kepada ada daripada tak bergerak kepada hidup dan mematikan manusia. Nabi Ibrahim cakap sungguh, tapi Namrud nak main-main. Lalu Namrud kata, aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Lalu dia bawa dua orang tahanan yang dijatuhkan hukuman bunuh, dua-dua ni. Yang satu diperintah supaya dibunuh, yang satu lagi dimaafkan. Maka aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan, kata Namrud. Lalu Ibrahim jawab, Allah Tuhan aku menaikkan matahari dari timur. Sila mubah, kalau mu Tuhan sungguh, ubah matahari naik daripada arah barat pula. Kalau mu Tuhan mu boleh buat. Pabuhitan ladhi kafar. Maka orang-orang yang kafir itu tercengang, tak boleh jawab. Hujahnya mudah saja. Ha, sila naik matahari dari arah barat. Kalau mu Tuhan, sila buat. Maka Namrud tak boleh jawab. Hal, kalah berhujah dengan Ibrahim alaihi salam, hujah yang mudah saja. Akhirnya buat keputusan, Ibrahim dihukum mati, dibakar dalam api yang dinyalakan dengan besarnya. Setelah dipunggah kayu api, diangkut, dinyalakan api, tak boleh nak dekat kerana besar sangat api. Lalu mereka menggunakan minjanik untuk melontar Nabi Ibrahim dengan api ke dalam api yang besar tu. Menjanik ialah senjata berat zaman dulu yang digunakan untuk melontar batu yang berat bagi merobohkan kota atau memusnahkan kekuatan musuh. Digunakan menjanik untuk capuk Nabi Ibrahim ke dalam api, dibidah dengan menjanik. Ha, ambil adat kata, padahal dengan bidah tu mati dah. Tiba-tiba Ibrahim tak mati, jatuh dalam api. Api tak menghanguskan Nabi Ibrahim AS. Itu mukjizat, bukan sihir. Mukjizat. Kalau sihir tak boleh main-main begitu. Orang main sihir ni, dia lama ubat, dia buat macam-macam. Ha, ada dia punya setan dia ni, tak ada. Ditunjuk depan Raja Namrud, menandakan Ibrahim adalah Rasul. Akhirnya Ibrahim dan pengikut-pengikutnya dihalau daripada negeri Babil. Yang kelima, matlamatnya jelas dan nyata. Matlamat ajaran Rasul jelas dan nyata. Dakwah pada Rasul alaihi mussalatu wassalam mempunyai matlamat yang jelas dan fikrah pemikiran yang nyata. Tidak keliru dan kusut. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Surah Yusuf. Artinya, katakanlah, inilah jalanku, aku inilah jalanku, inilah jalanku, aku dan sesiapa sahaja yang mengikutku menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyatakan kepada kaumnya dan kepada seluruh manusia, aku diperintah oleh Allah memberitahu inilah ajaran aku. Ajaran aku yang aku terima daripada Allah. Dengan hujah yang nyata, dengan hujah yang terang, aku dan orang yang ikut aku sama saja membawa ajaran ini. Iaitulah ajaran Tauhid, mengesakan Allah dan menolak segala bentuk syirik. Bukan saja tak boleh sembah yang lain daripada Allah, bahkan tidak boleh mengadakan hukum dan syariat, peraturan, undang-undang yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha ba'di illa halik." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya aku telah tinggalkan kamu di atas hujah yang putih, bercahaya terang malamnya seperti siang, tidak terpesong daripadanya selepasku malaikan orang-orang yang punah. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu pusaka ilmu, iaitulah hujah yang kuat yang ada dalam Quran, kitab Allah, kitab mukjizat yang dipelihara oleh Allah sehingga hari kiamat, dan sunnah ajaran aku yang mengajar bagaimana beramal dengan perintah-perintah yang ada dalam kitab.
bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah, sehinggalah menyembah Allah Ta'ala, semayang, sehinggalah nikah kahwin, sehinggalah hukum bercerai, hukum nak baik pula, sehinggalah kalau mati bagi saka, hukum jual beli, hukum jual buka tanah, hukum memerintah negara, undang-undang jenayah, undang-undang muamalat, undang-undang perang, undang-undang berdama, semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk tebing, cari hak lain. Kalau cari hak lain, kalau ikut hak lain, punah. Punah di dunia dan punah di hari akhirat. Begitulah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam menyeru ke jalan Allah dengan matlamat yang mulia dan nyata. Mereka tidak sekali-kali membawa manusia ke jalan yang bengkok. Tidak jelas kelihatan matlamat dan tujuannya. Seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah pemimpin di kalangan manusia yang lalu. Mengelirukan pengikut-pengikutnya dengan cara yang berbelit-belit dan slogan-slogan yang tidak dipahami. Rasul-Rasul membawa ajaran yang nyata dan jelas. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini galak yang dibuatkan, sunnah, ini galak ditinggalkan, makruh, kena buat ni, kena tinggal ni. Nyata dan terang, tak ada belit-belit, tak ada. Tak ada keliru, tak ada slogan-slogan. Buat slogan sebab orang tak faham. Daripada satu slogan, satu slogan. Slogan ni kata-kata. Kata-kata, buat kata-kata, bersih, cekak, amanah, Islam, hadari. Ha, macam-macam. Satu Malaysia ubah pula. Ha, itu dakwah yang bukan dakwah Rasul-Rasul. Buat slogan-slogan ni. Ha, Rasul ada dalam Quran, terang, nyata. Buatlah nata apa pun, kalau bercanggah dengan Quran, canggah dengan hadis Nabi, kita kena tolong. Wallahu a'lam.